Hello, apa khabar belaka? Adik kakak, akak dekat mana hari ni? Akak di Pantai Dalek. Akak hari ni nak berterima kasih kepada Antinap lah. Antinap ni dia ada YouTube dia sendiri panggil Dapur Antinap. Kalau siapa-siapa nak belajar masak makanan-makanan Kelantan tu boleh tengok video dia lah. Dia YouTuber juga. Okey, dia recommend apa untuk akak hari ni? Okey. Dia perkenalkan patin, ikan patin. Ikan patin masak tepoyak di mana Kak Nik ikan Kak Nik Patin House di Pantai Dalek ni lah. Okey. Restoran ni baru lipat 5 tahun tapi soho lah. Siapa Kak Nik tu boleh masuk TV berapa kali dah. TV 1, TV 3 boleh masuk berapa kali dah masuk suar khabar. Jadi soho lah. Masakan ikan patin masak tepayak Kak Nik ni. Okey, jadi kita masuk dalam, kita cari Kak Nik ya. Kak Nik ni owner pada restoran ni lah, restoran Kak Nik Patin House. Okey, terima kasih, ikut aku. Hello Kak Nik. Ya, hello. Apa khabar Kak Nik? Baik, alhamdulillah. Kak Nik. Ni Kak Nik kita ni. Soho ni Kak Nik Patin House. Kak Nik, ya, bagi tahu penonton sini terkenal dengan apa? Sini terkenal dengan ikan patin masak poyok lah. Ikan patin masak poyok eh. Ikan patin Sungai Pahal. Sungai Pahal? Temeluh ke? Temeluh. Temeluh. Daripada apa? Keluarga juga kan ni? Keluarga jugalah. Kita pegang sendirilah. Kiranya sangka sendiri. Sangka sendirilah. Jamin apa tu? Kualiti dia. Tengok jadi, tu. Kita pun hari-hari bawa mari sini kok segar. Tiap-tiap hari kita buat naik mari sini. Tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari kita buat naik mari sini. Jadi orang sini bolehlah makan kok segar seumur supaya pergi makan temeluh lah. Ni luar ni kan tak boleh. Boleh meretak negeri. Kalau nak makan tepoyak tu mari sini lah. Oh, tengok ni. Ni baru buat lah ni. Ni baru buat. Ni tak masak lagi lah. Ni dia baru tengah nak mendidih kan. Dia baru nak mendidih. Kak Nik, berapa periuk ni sehari ni? Tak tentu lah. Lagu ni lah musim PKP ni. Tapi kalau tidak PKP tu adalah lebih kita masuk kan. Tengok ni. Jadi gitulah. Banyak ni ikan ni. Banyak ni ikan ni. Sebab orang suka kan. Orang suka ni. Selain daripada ni ikan pati masak tepoyak ni, ada gapo lagi eh? Ada banyak lagi lauk gapo macam-macam. Ada. Kita tunjuk. Ada udang gano, ada ketai, ada. Mana ni? Udang gano ada. Udang gano. Ni masuk ke Pantai Timur lah, masuk ke kapur lah. Pantai Timur lah, masuk ke kapur melakuk. Ni macam Kelantan. Ni kabu perut. Kabu perut ayah saya tu. Kabu perut ayah saya tu kan. Macam Kelantan kan dia rajin buat ayah saya, dia buat perut muda ni. Ni kita sini, kau lupa kan payah perut muda. Jadi kita pakai perut tebal lah. Kelantan senek lah, sini susah sikit lah. Jadi sini ni. Ikan ayah saya, kita bakar ayah saya lah. Ni ikan bakar ayah saya ni, ikan batik goreng. Ni ikan. Ikan sungai orang lain pun kita ada bawa jugalah. Ni kerai, ni lah. Ni kerai, ni talapia merah. Kerai. Ni kerai, ni talapia merah. Ni tengok ni, tengok ni. Berpapak ke apa ni? Ni tengok ni. Tu udah masuk merah. Udah galah. Udah sini kita panggil, kalau panggil udah aja, udah. Kecil deh. Sini udah galah belakang ni. Udah galah belakang. Ni, ada ketel. Tadi masak ke Pantai Timur lah, masuk ke Kelantan pun ada. Tak ada udang galuh kecil dah. Lepas tu ada ikan singgah pun ada. Kalau tak mana tak usah makan ikan patin tu, tak usah makan lauk lain, ikan singgah pun ada. Daging goreng kunyit. Lala ada. Goreng kunyit, lagu Kelantan lah ni. Daging ada. Ni siput. Siapa nak tengok siput ni? Sini ada ni siput ni. Gula siput apa juga? Gula siput ada. Lagu Kelantan lah. Banyak-banyak benda Kelantan sini. Lepas tu telur itik pun ada. Mana telur itik lah? Telur itik ni. Tu telur itik. Bukan telur ayam ni, telur itik. Ada telur itik. Telur itik. Lepas sayur kapur, sayur rebus ada. Pucuk ubi ada. Sayur lemak putih labu. Tengok tu. Ulan-ulan. Sayur capur. Tengok ulan. Tengok kita lakukan ulan.
Pasal juga orang. Budu ada budu? Budu ada. Oh, budu ada. Budu ada sama belajar. Ni sama wapau. Nama wapau dengan ikan bakar. Itu budu. Eh, Kak, makan dengan kau? Oh, ni makan dengan nasi ni jugalah. Dengan ikan patin boleh, dengan lauk-lauk kapur. Oh, ni? Kalau lain boleh belakang. Buka, Kak. Buka, Kak. Boleh, boleh. Ni ha, dah. Dalam ni ada lada. Ni ada lada dengan ikan tawar. Ikan tawar kita bakar, kita tumbuk capung dengan buah pau muda. Buah mangga muda. Ni makan dengan nasi. Nak makan dengan nasi jugalah. Kalau nak makan kata dengan ikan singa pun sedap juga. Nasi biasa. Nak makan dengan ikan patin pun sedap. So dari sini pun ada ikan singa. Sesuai belakang. Sesuai belakang selera. Tengok ada ular-ular. Celur. Ular-ular, betah ada. Budu ada. Adalah timur cik, timur batik latar ni. Mana? Timur batik latar. Oh, timur batik latar. Ada belakang. Ada ni sambal koyok orang panggil. Tapi buah durian manis ni kita buat. Ni untuk makan dengan kau ni? Makan dengan nasi juga. Dia cicur lah ke tu? Cicur buat super sambal lah. Orang kata kan makan dengan budu pun boleh. Capur dalam budu pun boleh. Pedah kan ni? Pedahlah jugaknya. Tadi tu pedah ke? Pedah, hawa-hawa pedah gitulah kita. Pedah sangatlah. Kita buat tu dah. Sebab sambal itu pun kita ada buat juga hok makan dengan nasi dengan ikan patin ni. Boleh. Bila masak ke kapur kan jadi lauk-lauk makan. Ni ke sungai Alu tu. Ah mana? Ni ke sungai Alu. Ni ke tawar ni? Ikan tawar ni ke sungai Alu. Ikan sungai. Dia makan ni sedap dengan sayur lumut putih. Makan dia. Ni makan dengan apa dia panggil? Ikan sungai kecil ni. Dengan makan dengan ni. Dengan budu boleh sedap belakalah. Tengok tu. Lauk-lauk kapur kan. Dia pun muslim PKP tapi ramai juga amari sebab ramai rindu. Tak. Jadi Kak, sini buka dari hari apa? Sini kita buka hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Pukul 11.30 pagi sampai pukul 6 petang aja. Musim PKP ni ha. Kalau dulu tidak musim PKP kita buka sampai pukul 11 malam. Kalau untuk malam kita masuk lagi lauk lainlah untuk malam punya. Dulu. Untuk bahagian malam ha dulu. Lah ni dah. Kalau hari siang ni kita sampai pukul 5 ya lauk-lauk ni. Tengok tu. Untuk malam kita masuk lain pula untuk bahagian malam. Pukul 9 kita mula tu sampai lah pukul 11 malam. Kak ni orang mana eh? Kak ni orang Kebaki ya. Tengok tu. Okey Kelantan main ni aku. Pestan baru. Ni aku di Patah Dalek. Mari nego pun jalan duduk sini dulu kan kerja lain ni lah. Baru negonya dah tak kerja. Dulu duduk Kelate nego makan makan juga? Dah tak ada. Sini ya? Tengok duduk tu. Duduk Kelate. Lama lah ikut ayo mai kerja luar kan. Ayo kan dia kerja luar dulu. Ayo dia pernah kerja kat Temeluk. Ayo kat ni dia kerja Temeluk dekat jabat tadi tapi dah lama dah. Lama dah. 25 tahun lah. Kak ni mari pindah Kuala Lumpur pun dah 20 tahun dah. Lama dah tu. Jadi kerja lain dulu. Jadi adik kakak ingat jangan mari hari Ahad. Ahad tak buka. Kalau nak mari pun dari pukul 11.30. 11.30 sampai pukul 9 Isnin sampai Sabtu. Gitu. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Sama.
Okey, Kak Ni nak masak kan ni? Masak ikan patin ni. Ikan patin lah. Kena buat gapo lah ni? Ni kita dah bubuh dia awak dia dah apa ni pojok lada. Dalam ni. Bawang. Oh, buat belakang dah lah. Kalau ni buat ikan patin je lah. Ni bila kita bubuh ikan patin dia dah gelegok, kita bubuh ikan patin lah. Ni dia dah gelegok dah saat ni. Ni kita kecil api nak bubuh dah takut panas dah. Oh. Dia kena slow-slow lah api tu. Kena slow lah, api tak boleh kuat sebabnya dia acur. Acur, dia manja ikan ni. Ikan manja. Ikan ni main mana kak? Ikan ni main temeluh. Temeluh lah paling suhu dah, ikan patin dah. Ikan patin sungai Pahal. Oh, ni kita kak, ni kita masuk ni ikan patin. Ikan patin buah sangka sungai Pahal. Akak lah ni, kak ni lah ni nak tunjukkan masak patin, masak tempoyak. Tempoyak. Masak tempoyak. Banyak ke apa? Duri eh ke apa? Dalam ni. Kalau ni kan benda musim dia banyak ke, jadi mudahlah sikit dapat. Tempoyaknya kiranya. Jadi duri ni ada sama ke kan? Ada. Kita kalau tahin tak ada pun kita sipel lah sebab kita ada dah pembekal dia ke. Dan tahin musim tak ada duri, tidak musim dia, kita dia ada sipel lah. Kita sipel dalam bilik sejuk ke apa ke. Duri ni maksudnya duri khas sama apa tak kami buat. Ni selalu kita buat ni kadang tu tengok kalau tai mute duri kampung mana kita buat dia kampung. Kalau tai tak ada dia kampung, dia di 24 pun kita buat juga. Oh, di 24? Buat juga. Buat dia mahal. Kalau musim tak ada dia memang kita buat juga lah. Sebab dia kalau tak ada rasa duri tak boleh lah. Tidak jadi patin poyok lah pula. Kalau tak ada dia ni. Ani ya tadi pagi ni dah masak kita kecil api slow gitulah. Bah orang nak kan. Kita sedia dalam bekas ni orang nak palu pomade noi kan. Akak buat apa ni? Masak dua ikan patin poyok ni berapa lama dah? Sini patah dalam. Tak ada lama. Tempat sama? Sini lah. Tempat suhu. Tempat orang Jepun mari, orang Korea mari, orang putih pun mari. Putih mari, orang Oman pun ada mari dah. Ya? Suhu lah, bagus lah. Boleh lah pakai rasa belakang kan. Kalau sesuai dengan selera ke apa, boleh lah. Yelah, kalau masak ke kampung dah. Masak ke kampung. Kampung style. Malay food kampung style. Selera Patah Timur. Selera Patah Timur. Tengok abel ni. Kalau tak usah makan ke patin pun, baik patin pun ada. Gula udang, gula ketan. Gula lala, sipu. Sipu pun kita masuk dalam kampung juga lah. Gula apa dah. Ada belakang, nanti lah kita tengok lah. Boleh lah. Kau tak tengok. Kita akan buat video ni untuk tengok. Semua kita tengok lah. Promo makanan Kelantan di Lembu Kelai ni, makanan Patah Timur. Ni selepas tadi bergelegok lah ni. Gelegok tu. Masak ni. Tengok bau dia tu baik dah weh. Sedap weh. Sedap weh lu. Tengok tu. Kak Nik ni. Pakar patin. Apa tempoyak. Patin masak tempoyak. Mak patin ni boleh masak gapo lagi eh? Boleh masak atas pedas boleh, pahit boleh, nak bakar boleh, goreng pun boleh. Banyak benda boleh buat lah. Bubur bawang lada. Sedap juga lah. Memang sedap juga lah untuk goreng, nak bakar saja pun boleh. Banyaklah boleh masak, ikut cita rasa masak. So dalam ni kak ni, ada tempoyak lah, durian lah, durian paste. Ada apa lagi eh? Ada bawang, ada lada. Bawang, lada, tempoyak. Lepas tu kat kita bubur lah. Gagal cukup rasa lah. Okey. Apa tu? Secukup rasa tu lah. Secukup rasa tu. Orang putih tak tahu secukup rasa ke apa. Jadi kena masak buat lama ni kak? Ya, tak ada lah lama. Mana dalam 25 minit, 30 minit jugalah. 30 minit? Tapi dia tak boleh api kuat sangat lah. Dia kena jadi, apa? Jadi hangup tu? Bukan dia hangup, dia... Ya, kalau kita masak api slow, dia lama, dia lebih mesra lah. Jadi dia rasa dia tu
lagi sedap lah. Tengok tu, tengok tu. Dia pekat-pekat tu dia. Dia pekat. Kena kita kalau boleh kan kita masuk pekat lah dia sedap. Tapi ada setengah tu dia suka cair. Oh, ada kan? Oh, tengok ikan dia, tengok ikan dia. Masing-masing lah. Tengok ikan. Nanti aku nak buat review. Makan sini buat review. Hari ni boleh makan dah. Boleh makan kedah. Kalau ada dua doh. Apa dah? Dua doh. Tapi tak. Tapi masa ni Kak ni tak mula lagi lah. Cuma kita, untuk aku buat review je. Cuma aku untuk buat review. Sebab apa. Kita tak buat lagi lah. Terima kasih lah. Kita ni nak akak ni butuh lah hari ni. Nak mari sini buat video tu. Akak kata tunggu dulu, tunggu dulu. Nanti molek baru kita mari. Ni pala. Kalau orang suka makan kepala, orang pandai makan kan? Jadi satu ikan tu dia potong dua ke? Tiga? Potong tiga. Tiga? Ni, potong tiga je. Oh, besar-besar lah weh. Besar lah. Besar lah. Lepas tu kak, hak ni berapa suar ni kak? Kak ni jual 12 ya je satu. Hak se... ni ni? Ni. Sepekah tu. Sepekah ni? 12 ya? 12 ya? Kak ni buka dalam bekah ya? Buka dalam bekah ni suar ni lah. Sokah gini lah Kak ni buat. Ni. Okey mari beli Kak ni kira 12 ya. Ani. Kalau kuah tambah 12 ya ni. Ni. Habis kau sore makan ni. Habis kau sore makan ni. Suka jenis penggemar ikan patin memang habis tak cukup. Tak cukup. Macam besar tu. Kalau besar ikan dia. Besar ikan kita jual. Dia jual murah dia kita jual 12 ya. Iyalah sebab sangka diri dah. Boleh lah. Sangka diri dah. Tengok ni. Kemari sini ramanya aku interview tu mesti beli ikan patin masak tempoyak. Masak ke apa kata? Masak ke Melayu? Masak ke Melayu di pantai timur, di pantai dalam. Selera pantai timur. Selera pantai timur. Ya. Tengok gelegak lagi tu. Gelegak ni? Gelegak. Tengok tu. Banyak bekah ni. Tadi habidas bekah ni sini kat mari tu. Tak? Ni satu piuk dah habidas. Ni tambah pula. Okey kak. Apa khabar bek kakak? Hari ni beli ke apa? Ikan patin. Ikan patin lah. Benda favourite, benda legend di sini. Sebelumnya. Original. Selalu ke datang sini bang? Boleh lah. Kadang sebulan tu ada 2-3 kali lah. Sebulan 2-3 kali? Banyak lah tu. Okey, terima kasih bang. Sama-sama. Sorry. Okay. Halo, apa khabar Abel? Ya, apa baik. Beli ke apa hari ni? Hari ni ikan patin ni. Ikan patin? Ikan patin dengan daging. Ni ikan patin yang sini ha. Selalu kau beli sini? Selalu juga. Cuma masa PKP ni lah ni. Ni bunyi macam Kelantan yang betul ke ni? Betul. Orang Kelantan ni. Beh, bagilah pesan dia kepada orang Kelantan. Musim-musim PKP ni. Musim PKP. Saya harap semua-semua orang tak kira Kelantan kau. Mana-mana kau. Kena jaga diri, jaga SOP lah. Moga virus ni cepat berlalu. Iyalah. Okey, terima kasih banyak okay, Beh. Terima kasih dah. Alright. Okey, Beh. Okey, Beh. Apa khabar, Beh? Khabar baik. Orang mana ni? Orang Macet. Orang Macet. Gulah kita. Kau orang Macet juga. Beli apa hari ni? Hari beli hari ni. Udang galo dengan kicap ni. Udang galo dengan lagi kicap. Udang galo dia. Tengok dia besar-besar hari ni dia. Jadi molek bagi. Jadi molek lah. Okey, mati bakal. Beh, bagi pesan dia sikit pada orang Macet ke? Orang Kelantan ke? Musim-musim PKP ni. Musim-musim PKP ni tak payah balik ke aku lagi. Hari makan sini pun ada makanan banyak-banyak. Kemari Pantai Dalek ni tak? Kak Nik Patin House tak? Patin House. Makanan Dalek. Tradisi Pantai Timur. Terima kasih, Beh. Terima kasih, deh. Okey, bye. Halo, Beh. Ya, saya. Beh, beli ke apa, Beh? Kita beli utama ni, ikan patin lah. Ikan patin kat sini tak? Online ni tambah hair lah. Tambah hair. Tambah dengan apa dia, Beh? Dah tahu juga ni. Nak ni. Siput. Payah jumpa ni musim-musim PKP ni. Benda rare ni. Jadi ni. Ya packing bekas-bekas dah boleh. Senang tak beli ah? Ya. Kelantan ke, Beh? Kelantan kita. Kelantan mana, Beh? Kita orang pasal emak. Aku orang Macet. Tengok tu. Benda-benda sehat belakang ni tengok ulat-ulat ni. Bagi ulat. Ada belakang. Hari tepat ya lari kau ni.
Ni untuk tengah hari, makanan tengah hari. Makanan tengah hari. Untuk selaga dah. Ya. Abang, bagi pesan ni sikit bagi orang Pasir Mah. Orang Pasir Mah kita. Jangan buat dengar khabar dah jaga SOP. SOP lah. Orang Pasir Mah ni tak dengar ni. Tari dua ni mana tak dengar kata. Naik beribu tadi. Naik beribu. Okeylah. Nak pergi kedai kopi ok dulu. Ok dulu lah. Ok dulu lah. Ok dulu lah. Itu saja. Terima kasih Bel. Terima kasih banyak dah. Sama-sama. Okay, bye. Hello, apa khabar Kak? Sihat, baik, baik. Kak beli apa ini Kak? Beli ikan patin. Oh, banyak ya? The best ikan patin. The best ikan? Yes. Kena kuat sikit. The best ikan patin. Saya tak boleh makan ikan patin lain kecuali ikan patin ni sahaja. Yang ni? Yang Kak ni punya patin house? Oh. Tempat lain saya tak boleh makan. Tapi yeah ke? Tapi di patin house, best lah? Best. Oh, suka ya? Ni orang mana ni sebenarnya? Saya orang Johor. Orang Jawa. Orang Jawa suka makan tempoyak ah? Ikan patin tempoyak eh? Cuma Kak Nik sahaja yang saya boleh makan. Tempat lain saya tak boleh. Oh, so nanti saya cakap dengan Kak Nik. Boleh. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Kena datang try ikan Kak Nik. Mesti datang eh? Kena datang. Kena. Okey, okay. Thank you. Hello, how are you? Oh, okey. I just discovered this place accidentally this morning. And there's a jam by the highway. So I decided to try because I'm from Temerlo. You're from Temerlo. Yeah. The born place of Bandar Ikan Patin. Tempoyak ikan patin. Bandar Ikan Patin. So we are very excited to find out that the owners are actually from Temerlo, so we want to try the Temerlo food. The owner from Kelantan, Pantai Timur lah. Yes. But they are cook the fish is all come from, you know, the patin is come from Temerlo. Okay, so today you'll be having this as your lunch lah today. Wow. Udang galah also very big ah. Lala also sama. Ikan patin. Okay, so thanks for coming. What's this? Very good. Sambal hitam. So what do you eat with this? Specialty, no? Just if you are so hungry, piping hot rice, sambal hitam enough. So here there's a lot of Pantai Timur cuisine. So what do you eat this one? How do you eat with rice? Just with rice. Huh? Just sweet rice. Very nice. Oh really? Yeah. Okay, I should try that then. Alright. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Kak, gabur dia ada kak? Ni pateng goreng bawa cili. Pateng goreng. Bawa cili. Bawa cili. Dari menu ke? Taruh goreng dulu, bubuk kunyit apa goreng dulu. Pateng bawa cili. Ikan pateng juga. Okay. Dia sedaplah makan dengan sambal teh, nasi. Ni sambal teh. Yang dengan pateng sekali. Kak Kelly order dia. Ataupun dengan ni pun sesuai juga. Okey, terima kasih. Ni bila rata hari ni kita goreng panas-panas. Goreng panas-panas deh. Masak ke panas. Masak ke kapur panas. Hello sis, how are you? Yeah, fine. What are you buying today? I think I'm buying ayam goreng, ayam kampung goreng and patin. Patin eh? Yeah. Oh, you like ikan patin eh? Yeah, my old folks like. Oh, you from? We are from Pahang actually. Pahang. Yeah. Pantai Timur people. Yes, you been here before, is it? Yeah, I've been here a few times already. Few times already. Yes. Okay, good. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah, stay safe. Okay. Bye. Hello, hi bro. How are you? I like your mask. Thank you. My history by Alfred. So what do you buy? Maaf, saya bahasa sikit-sikit. Oh, boleh bahasa sikit-sikit. Where you from? Ireland. Ireland. Yeah. Okay, Ireland kecek. Yeah. Cakap bahasa Malaysia. Sikit-sikit. Ini apa? Ini apa? Beli ini untuk isteri. For your wife, is it? Yeah, for my wife, for my wife. So my wife loves it. Your wife loves this. Loves it. Ini apa ni? Kak apa ni, Kak? Ikan bilis. Sambal ingis bilis Selangor ni. This is nice with rice. Yeah, but it's spicy. She eats it with her nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak boleh. Nasi. So you stay here live in Malaysia for a long time? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh, not bad. Okay, good. Okay. Okay, thanks a lot. Thank you very much. Terima kasih. Okay, boh. Mari kita tengok ada gambar eh. Hari ni aku nak makan patin masak tempoyak. Ni tengok ni, kepala ikan. Ni isi dia sedap sini lah. Nak tahu tak? Apa orang suka-suka makan kepala ikan ni. Orang Malaysia ni suka makan kepala ikan. Sebab tu kata ada
para ikan kari lah, tempoyok lah, apa, batin lah. Ni ada udang galah, tengok ni, masuk gula. Ni tempoyok, tempoyok tu yalah ada duri dah ini. Ni apa dia ni? Ni. Dari kita ada sini dengan ni lah. Kita nak review ni. Ulai-ulai deh. Okey. Main cukup pakai deh. Cukup pakai. Kita nak pakai patin. Ikan patin tempoyok. Tengok bau lah. Bau pun sedap tengok tu. Okey, ha ni yang lemak ni. Tengok ni, alam sini yang lemak ni. Tengok ni. Okey, pakai deh. Fresh fresh. Dekat ni wayak tu fresh fresh. Sedap-sedap. Kalau suka, siapa-siapa suka tempoyok ni, kena main sini lah, patin tempoyok ni. Oh, sedap ni. Tengok ikat. Angin ya. Tak banyak di sini tengok ni. Boleh tengok. Yalah ni. Ulai-ulai ada. Demon cute. Tengok batai cute. Ni tengok ni ya. Besar mana? Besar tak? Udah galah dia besar tu. Udah galah ni. Dari sungai. Samai teh. Kan ni buin samai teh. Ni samai teh. Orang Pahang, orang Pahang tahulah. Samai Pahang ni. Apa? Sambal. Enggak apa dah. Sambal teh. Sambal krimi. Orang Pahang tahulah. Nanti kita try. Ni tengok ni. Oh. Ni orang kata apa? Gula. Ni. Udah galah ni. Tengok besar-besar udah galah dia. Fresh fresh. Fresh. Sedap weh. Gelera sini. Kalau klik Kelantan pun tak apalah, boleh main sini. Boleh main ke Pantai Dalai ni. Kat ni Patin House. Dia bukan saja ada ikan patin. Apa kata? Ikan patin masak tempoyok. Dia ada lagi banyak-banyak makanan tradisi Pantai Timur. Kapur Star. Ya. Ada sini. Jadi boleh marilah. Tengok ni. Sambal. Nak terah ni. Orang Pahang kena terah ni. Orang Pahang. Selera Pantai Timur. Sedap. Okey. Sekali lagi, sekali lagi. Ni udeh. Udeh galah. Okey. Sedap. Jadi mari dah eh. Okey. Ikutlah channel aku untuk promote makanan Kelantan di Lembah Kelas. Terima kasih. Kalau nak hubungi Kak Nik kat sini, nombor nak order dek makanan dekat sini, nombor telefon Kak Nik 012 953 9274. Aku akan buat dalam video dengan description dah. Jadi kalau tak si mari tu malah nak mari nak makan duma, boleh sini lah telefon Kak Nik ya. Telefon nombor Kak Nik ataupun WhatsApp. Wayak nama, alamat, lepas tu nak order ke apa. Nanti kita atas guna lalama. Nanti bayar dia transfer online je lah. Senek. Jadi kak ni kata nak order ke apa. Tak usah order ke apa-apa, ikan pati bentuk. Penting tu ikan pati, sedap-sedap nyakuk lah. Dengan udang galah tu sedap. Okey, ikan pati masuk tempoyok tu. Itu killer. Dekat kak ni Patihah. Jadi terima kasih banyak Kak Ni sudi bagi aku mari sini buat konten, buat video dekat apa? Kak Ni Patihah Pantai Dalai. Terima kasih Kak Ni. Terima kasih. Bye bye.